Yes. Kita sudah sampai guys di Keraton Gunung Kawi. Lumayan rame hari Sabtu tanggal 27 ini tadi. Nanti kalau yang pengen tahu penampakannya di atas, kita buatin videonya. Ini area parkir Gunung Kawi. Warung-warung. Kita masuk yang gapura besar, naik ke atas. Oh, anak kucing munggah guys. Kita masuk. Assalamualaikum ke kawasan Keraton Gunung Kawi. Di sebelah sini ada dua makam. Oh, ada tiga guys ternyata guys. Ada tiga buah makam. Eyang Broto paling kiri, yang tengah Eyang Joyo, yang paling kanan Eyang Hamid. Gak tahu asal usulnya, nanti dilihat di riwayat. Masih bersama Mas Nawi Selawi di sini. Surya Nation guys, kaos guys. Kita melangkah lebih jauh, naik lagi guys ke anak tangga yang kedua. Oh, di sini ada tempat persembahyangan. Wiharan nih, Pak.
keraton itu, sana keraton. Oh ini guys yang namanya keraton Gunung Kawi. Amit amit. Ini guys seperti rumah guys di dalam. Kita nggak usah masuk, cukup dari luar saja. Di sini ada taman-taman. Ini pohon anu kayak pohon Dewandaru kalau nggak salah. Dewandaru. Pohon Dewandaru ini guys. Kok di Bali pohon? Bali Kambang. Seperti di Bali beli. Beli kambu. Lanjut guys kita naik melihat lagi. Naik lagi yang paling tinggi. Tapi tutup dulu kan. Enggak apa-apa, jeruh dong. Suasana sahdu berkabut karena ini sudah jam 5. Pukul 5 sore, guys. Sudah pukul 5 sore. Ini Taiwan. Cek guys, kita lihat yang paling kanan. Ada pendopo. Apa gasibu apa pendopo? Oh, di sini ada makam, guys. Di sini ada makam juga. Assalamualaikum ahli kubur. Ini guys yang paling tinggi pesanggrahan keraton Gunung Kawi. Ini masih dibangun pura guys. Di sini ada tempat peribadahan lengkap guys. Ada musola, ada gereja, ada wihara, ada komplit. Nah, ini dilarang masuk. Pura guys, dilarang masuk area. Wanita haid tidak boleh masuk. Orang gangguan jiwa tidak boleh masuk. Sini guys. Iko, kok mburi dhewe. Tidak boleh masuk guys, kita cukup di luar saja. Ini pura. Tempat persembahyangan orang Hindu mungkin. Di Bali, Bi. Iya. Kita meeting saya. Sing buri, cek tak jelasnya sing buri cek ya. Sing buri kanan kan sing koyok piring itu, maksudnya onok sing onok pipit sampingnya lo. Iku sing jelaskan sama nusir roh ngarepe lasing pedota hilang orang. Kita sudah dari atas guys, kita langsung turun tapi kita lewat yang sisi kanan. Tadi lewat yang sisi kiri naiknya, kita sekarang melihat yang sisi kanan. Yo gimana go apa sing seperempat liane go bengi tambah kanan wih oke ya itu kuit paling menik garing ya rampone ya oke ini guys ya. Di sisi kanan ini yo lamangane iku wihara guys, wihara Dewi Kwan Im. Oke man, siap. Ini wihara ya. Wihara Dewi Kwan Im. Oh, iki aku foto ini. Iya, ini arep tak kok foto. Ya, sambal panis lah kak Allah tuh. Kita sudahi guys reviewnya di Keraton Gunung Kawi.
karena sudah sore, sudah mau maghrib ini. Kita juga rumah jauh. Ini Ngajum Gunung Kawi, rumah kita di Karangploso. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.